Rudi Suryanto terdakwa kasus pembunuhan terhadap Aibda Ahmad Karnain, rekannya sesama anggota polisi di Kabupaten Lampung Tengah divonis 12 tahun penjara. Vonis yang dijatuhkan hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri, PN, Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Kamis tanggal 5 Januari tahun 2022 lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum Ria Sulistiyowati yakni hukuman seumur hidup. Mendengar putusan tersebut, istri almarhum Aibda Ahmad Karnain, Inspektur Satupol, Etik yang juga anggota Polres Lampung Tengah itu menangis histeris. Wanita yang menjabat Kanit Perlindungan Anak dan Perempuan, PPA, Polres Lampung Tengah tersebut sangat kecewa dengan vonis yang diberikan majelis hakim. Karena menurutnya, sejumlah pembuktian dari rekonstruksi hingga pengumpulan bukti perkara sudah jelas. Terdakwa jelas memenuhi unsur pembunuhan dengan rencana, ungkapnya kepada awak media. Eti mengatakan, pihaknya akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Menurutnya, dakwaan dan tuntutan tidak sesuai dengan upaya pembuktian sebelum persidangan. Kalau misalnya berisik, pulang dulu ya. Ini mengganggu, Bu, ya. Silahkan keluar. Petugas keamanan keluarkan kalau mau ini mengganggu persidangan, ya. Ini masih tingkat pertama, belum berkuatan hukum. Akan kami jelaskan nanti setelah putusan dibacakan. Pak! Ya, ada aturannya di sini. Bisa saya lanjutkan? Ya. Saya ulangi. Sementara Humas PN Gunung Sugih Yoses Tarigan tegas menyatakan putusan hakim telah membuktikan terdakwa bersalah sesuai dakwaan kedua JPU terbukti membunuh almarhum Aibda Ahmad Karnain. Rudi Suryanto, terdakwa berpangkat Aibda telah dipecat, tidak hadir di persidangan secara langsung. Dia mengikutinya secara daring, online, di Lapas Gunung Sugih. Sidang dipimpin Hakim Ketua Ahmad Iyut Nugra dengan anggota Restu Ikhlas dan Anggoro. Diketahui Aibda Rudi selaku Kepala SPKT Polsek Wei Pengubuan Polres Lampung Tengah menembak mati petugas Babin Kamtib Mas Putra Lempuyang, Polsek Wei Pengubuan Polres Lampung Tengah, atas nama Aibda Ahmad Karnain. Peristiwa itu terjadi Minggu, tanggal 4 September tahun 2022 sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Barat di rumah Aibda Ahmad Karnain. Motif penembakan terhadap korban diduga karena pelaku dendam karena korban dinilai selalu membuka aibnya kepada kawan-kawan dan terdapat kabar di grup WhatsApp bahwa istri dari pelaku belum membayar uang arisan online.